Paris to get away from your parents. And I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Happy long weekend dari Bali. Siang ini Kak Marcel Nyong bakal nemenin Klana dan Winston berpetualang di Bali. Nah, kali ini mereka udah di Pantai Pemuteran. Lumayan jauh nih dari Denpasar, perlu waktu sekitar 4 jam perjalanan. Tapi buat kalian yang mau suasana pantai yang masih sepi, boleh datang ke pantai ini. Hai, siapa tem-tem Akis? Kita masih di Bali. Sekarang kita lagi ada di Pantai Pemuteran. Kita di sini mau berenang, kita mau menikmati pemandangan di sini. Kalian semangat, tem-tem Akis. Yuhuu! Anak emang masa yang paling membahagiakan, di mana kita bisa puas bermain sama teman-teman. Hal-hal sederhana bisa dijadiin mainan sama anak-anak ini. Lihat aja nih, sekarang mereka lagi lomba renang sampai ke paddleboard. Oh, Winston, Winston. Hahaha, lihat tuh, Klana sama Winston sampai rebutan paddleboardnya. Ayo, jangan berantem dong. Karena dua-duanya nggak ada yang mau ngalah, akhirnya Klana dan Winston naik paddleboardnya berdua. Hahaha, awas, jangan sampai jatuh ya. Hahaha, lihat tuh, meskipun sebelumnya berantem rebutan paddleboard, sekarang mereka udah asik joget di atas paddleboardnya. Inilah salah satu hal yang bisa sahabat MTM Kids lakuin di Pantai Bali. Kalau air tenang, bisa coba naik paddleboard kayak gini. Sahabat MTM Kids, ini salah satu keseruan yang kalian bisa dapatkan di Bali. Gimana, kalian seru nggak? Seru banget! Kalian harus ke Bali ya! Nah, kita tunggu kedatangan kalian di Bali ya, seru-seruan kayak kita. MTM Kids! Kalau di Pemuteran, kalian bisa nikmatin ketenangan pantai. Kita pindah ke Nusa Dua. Di sini kita bisa coba banyak water spot yang seru banget. Yeay!
Nah, sahabat Tema Kids, di Bali banyak nih tempat water sport yang bagus-bagus. Kalian punya nggak rekomen? Ya, tubing tuh. Main yang mana? Aja. Yang ini? Yes. Wah, kayaknya keren nih. Mau coba? Ayo, kita coba aja yuk. Nah, sahabat Tema Kids, kita mau coba itu tubing. Pasti keren. Tema Kids! Cheers! Ayo! Mereka sekarang mau coba tubing water sport. Wah, lihat tuh, Kelana, Winston, dan Kak Marshall udah semangat banget. Meskipun kelihatannya permainan sederhana, tapi naik tubing ini seru juga kok. Lihat nih, mereka bertiga sampai teriak-teriak naik tubing. Wah, pokoknya seru banget. Kita akan dilempar-lempar. Kanan kita enggak? So hot that I melted, I fell right through the cracks. Kenapa? Before the cool done run out, I'll be giving it. Itu anak-anak tadi pada gak berani. Kita mau nyoba flying fish. Mereka pada takut. Tapi akhirnya berani juga. Mau lihat kan? Keseruan mereka. Satu lagi nih, water spot yang mau mereka coba di Nusa Dua. Flying fish. Kelana sama Winston awalnya takut dan gak mau naik. Akhirnya mereka mau juga untuk naik flying fish-nya. Naik flying fish. Tadi aku takut, tapi pas di atas aku seru juga di atas. Iya, seru banget. Tadi katanya pertama mau pergi gak berani. Terus? Gak pikir kayak terbang kayak diri gitu loh. Terus akhirnya seru. Tema Kids, inilah akhir adventure saya bersama Kana sama Winston. Tema Kids, jauh! Inilah dia keseruan long weekend dari Bali. Kelana, Winston, dan Kak Marcel Nyong udah banyak kasih kegiatan seru yang bisa kalian lakuin kalau ke Bali. Semoga bisa jadi inspirasi kalian kalau mau liburan ke Bali. Happy long weekend! Now watch me whip, now watch me nae-nae, now watch me whip. Whip, watch me nae-nae. Why me do it? Now watch me whip, watch me nae-nae.